بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مُسَنِبُ رحمه الله تعالى وأدم نفع في أولم في دارين أمين الحديث المؤضل بن حديث مُقضل <تحدث> <تحدث> Wal muzdalus saqitun min husnani. Hadis muzdal adalah hadis yang gugur oleh dua perawinya. Jadi gugur dua perawinya secara berturut-turut gugur. Iya. Kalau bahasa gigi mah ompong dua sekaligus. Iya. Gigi ompong dua cakep jelek. Hah? Kalau gigi ompong di sini dua copot jelek cakep jelek makanya hadisnya doa Wal mu'dalu bisigatis mil mafuli dengan bentuk sigah ya lapas isi maful mu'dal dari a'dola Lugatan secara bahasa makhusun diambil min kaulim daripada perkataan mereka ulama' a'dalahu a'dalahu ya a'dalahu fulanun iza a'yahu amruhu ya si fulan telah menyulitkan dia ya. jadi a'dalahu fulanun e iza amruhu apabila perkaranya itu melelahkan dia orang kalau bikin sulit kan begitu lelah capek Ya, ada satu keluarga anaknya satu bangor banget. Anaknya nakal banget. Ya. Nggak ngerti dibilanginnya. Nggak ngerti dibilanginnya. Itu kan melelahkan. Sulit dibilangnya. Itu melelahkan. Ada yang nakal masih kecil, tapi kalau masih kecil nakal aktif namanya. Artinya satu kewajaran. Tapi kalau udah gede nakal ini nih. Bukan kewajaran kurang ajar. Nauzubillah wal iazubil bila kita berlindung dari yang demikian mudah-mudahan keluarga kita keturunan kita diri kita nggak ada yang kayak begitu amin ya Allah Murid-murid kita pun begitu semuanya. Mudah-mudahan lurus akhlaknya. Amin ya Allah. Hmm. Ya. Yeah. Itu jadi menyulitkan, melelahkan. Oh, bahasa Betawi yang pegel, megelin. Ya, yeah, megelin. Sumial hadis subizalika. Ah, uh, ya. Yeah. Sumial hadis subizalika dinamai akan hadis itu dengan demikian. Li'anna al-muhaddisa li'anna al-muhaddisa allazi hadats haddatsa bi'i ka'annahu a'dalahu wa ayau walam yan tapi bi yarwi anhu karena bahwasanya seorang muhaddis seorang yang menyampaikan hadis Allah yang ia tahdiskan bihi dengan hadis itu seakan-akan seakan-akan ia menyulitkan dia dan melelahkan dia. Malam yang maka tidak bermanfaat bihi dengan hadis itu man oleh orang yarwi yang meriwayatkan hadis itu anhu darinya. Wastilaan secara istilah adalah al hadis susah kita minu aymin hadis yang gugur daripadanya artinya daripada sanatnya isnani oleh dua orang perawi fasoi dan atau lebih min ayi mau diin dari tempat yang mana aja ya. jadi dua atau lebih tapi berturut-turut kan sakata kan wa seperti gugur oleh satu sahabat dan satu tabi'in Jadi pas banget sahabat bawahnya tabiin gugur dua-duanya. nggak ada. Ya. Jadi boleh kemungkinan tuh guru sama muridnya gugur nggak ada. Langsung ke cucu ke cucu muridnya. Awit tabi'iyu wa tabi'u atau tabi'in dan tabi' tabi'in. Jadi berarti di bawahnya lagi. Ya. Yeah. Sahabat tabi'in, tabi'in mau tabi'in yang di bawah ya generasi yang di berikut. Ya, tabi' tabi'in. Au isnani qablahuma atau dua sebelum keduanya yang tadi di atas lakin tapi misyak ditawani sakita ini akan tapi dengan syarat berturut-turut dua yang gugur. Syaratnya berturut-turut. Ya. Enggak boleh dilongkap. Kalau dilongkap, ya lain lagi nama hadisnya. Amma idza saqata waahidun min rijal min rajulaini summa saqata min mawdhi'in akharo minal isnadi waahidun akharu wa huwa munqati'un fi adapun apabila gugur satu di antara dua orang perawi kemudian gugur lagi daripada ya, tempat yang lain daripada sanatnya itu oleh satu orang yang lain maka itu namanya hadisnya yang munqati di sini gugur sono gugur lagi ibat giri sini ompong ni ompong lagi gitu ya cacat jelek gitu. Jelek ya. Makanya hadisnya doa. Ya, fi ini pada dua tempat. Misalul mudhallib, misal hadis mudhall adalah ma rawahul imam Malikun ra'i ma Allahu taala fil muwatta'. Yaitu hadis yang diriatkan Imam Malik rahimallahu taala dalam kitab Al Muwatta'. Insyaallah nanti ya mudah-mudahan Allah izinkan umur kita panjang kita bisa baca kitab ini insyaallah. an Ya. Anhu qala beliau berkata bersabda ya berkata beliau berkata balagoni. kata Imam Malik rahimahullah taala telah sampai berita kepadaku an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini kan Imam Malik langsung ke Abi Hurairah kan. <laughs> dua itu gugurnya. Dua orang gugur sekaligus. Langsung lompat. Ya. Ke Abi Hurairah. Balagoni an Abi Hurairah tak. Balagoni an Abi Hurairah tak. Lengkap dua. Radiyallahu anhu. An Rasulullah akan bahwasanya Rasulullah SAW. Kola bersabda. Lil mamluki to'amuhu wa kiswatuhu. Ya. al hadisa. Bagi budak itu mempunyai hak makan dan pakaiannya. Artinya bahwa seorang budak... Mm. Hmm. dia punya hak untuk dikasih makan dan dikasih pakaian. Seorang tuan wajib memberikan. Al hadis. Fa inna malikan wasalahu kharijul muwatta'i an Muhammad ibn Ajlana an abihi an abi ranata fa aradna bi zalika sukutasna ini. Maka sungai Imam Malik ya Mawasalkan hadis itu kharijal muwatta' ya. Imam Malik telah mawasalkan hadis itu di luar muwatta'. Artinya di dalam muwatta' memang ya hadis itu modal, Tapi di dalam kitab yang lain enggak. Beliau taruh semua. Beliau taruh Ya. Artinya apa? Secara ya e, tulisan daripada e, sanat sanad rawi itu hadisnya namanya mudal. Tapi hakikatnya itu hadis ya enggak mudal. Mutasil. Ya. hadisnya mutasil. Sahih hadisnya. Artinya apa di sini? Suatu hadis bila mana Ya. nilainya doif, ya, pada hakikatnya belum tentu doif. Itu baru secara penilaian. Ya. Tapi belum tentu doif seperti ini, gitu ya. Ya, di luar muwatta daripada Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abi Hurairah. Maka kami ketahui dengan sebab itu gugur dua. Wa hukmu min aqsami dan hukumnya bahwasanya itu hadis ya adalah ya daripada bagian-bagian hadis yang dhaif. Jadi hadis dhaif itu berarti kalau seperti ini tadi sebagaimana saya katakan ya doib di, di atas kertas di atas hitungan secara ilmiah itu ya tapi secara hakikatnya belum tentu kita. ya doib itu bisa dilihat dari segi matanya ya yang kedua dari segi perawinya ya tapi hakikatnya hakikatnya belum tentu orang tukang bohong ya orang tukang bohong umpama nih. Dari segi perawinya orang tukang bohong umpama. Satu saat dia bisa benar nggak pakai nggak? Ah, bisa. Seperti ini. Artinya kalau begitu apa? Hadisnya dimungkinkan benar. Seperti ini. Ini putus. Karena kenapa beliau nggak taruh? Mungkin eh, karena di sana sudah ada beliau untuk meringkas saja. Gitu. Hadis mu'alak begitu juga kan. Membukhari. Kenapa beliau enggak taruh di sana sudah ada? Di sana sudah ada. Jadi beliau enggak taruh. Berarti apa itu? Hadisnya sahih. Karena di kitab itu juga jadi ketahuan. Ya, yeah. jadi itu di atas kertas. Katakanlah di atas kertas itu hitung hitungan secara zahir. Hakikatnya ya yeah, belum tentu. Dan memang mesti begitu ulang. Untuk menjaga untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas akan kehadisan, akan hadis. Keautentikan akan sebuah hadis harus begitu. Harus begitu. Dan nyatanya ternyata apa yang ya dibuat oleh ulama ilmu ya disiplin ulama ilmu mustalah hadis ini ternyata ya benar. Apa maksudnya benar? Benar banyak orang yang ingin merusak hadis. Dia pikir hadis ini sudah lama, nami sudah lama, masa mungkin benar pasti ada yang kececer ah, dibantah dengan ilmu mustalahul hadis hebatnya ulama Masya Allah pemikirannya cerdas nyambung terus dari sunuk mas Masya Allah Itu kan hebat karena ulama-ulama dulu ya. kenapa bisa hebat begitu ikhlas ikhlas jadi ikhlas nah tajam. Tajam. Seperti pisau biasa terus tajam. Songgel dikit putus. Orang kalau ikhlas. Putus. Ikhlas. Jadi. Itu hadis. Mu'dal. Gugur dua orang perawiknya secara berturut-turut. Wallahu'alam. Al-hadisul mudallas.